Setelah mendapat surat izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah, seorang warga Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, membudidayakan burung jalak Bali yang masuk hewan dilindungi. Sunani, warga Jalan Tambun Bungai, Kota Kuala Kapuas mengaku dengan modal sepasang indukan jalak Bali yang dibeli seharga 2 juta, lengkap dengan surat izin dari BKSDA. Ia berhasil mengembang biakan menjadi 27 ekor anakan. Dengan terus bertambahnya anakan burung jalak, Sunani membuat kandang yang cukup besar di samping rumahnya untuk penangkaran, yang dilengkapi dengan kotak sarang dan wadah pakan dan minum. Harga jual burung jalak Bali lengkap dengan surat izin yang menyatakan burung tersebut hasil penangkaran berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000 per ekornya. Setelah datang situ kita lihat suratnya semua lengkap, dari penangkarannya lengkap. Nah, setelah itu kita coba rawat kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Kita bikin kandang penangkaran, alhamdulillah mulai produk. Pertama kali kita produk 3 biji telur, 2 jadi. Nah, selanjutnya putar terus setiap proses 1 bulan, lebih sedikit sekitar 35 hari produk lagi, akhirnya berkembang. Jadi sekitar lebih kurang lebih 1 tahun kita sudah nangkar, ada sekitar 27 ekor anakan binatang dilindungi. Terus kita kemarin pengurusannya ke Palangkaraya, alhamdulillah diapresiasi, kemudian didukung sama mereka kan dari pihak balai dan diberi izin penangkaran pribadi. Setelah itu setiap burung yang kita ternak itu, setiap satu ekor burung dari anakan itu kita dibikinkan sertifikat dari BKSDA Palangkaraya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan disupport dari pihak balai. Untuk perawatan indukan dan anakan burung yang bersuara merdu berwarna putih tersebut, Sunani mengeluarkan biaya sekitar Rp1.000.000 untuk pakan dan vitamin per bulannya. Ririn Binti dan Ali Huan melaporkan dari Kota Kuala Kapuas.